Hai sahabatku, assalamualaikum. Nah, ini saya ke supermarket ya, sahabatku. Kebetulan ini banyak stok datang ya. Ini masalah apa roti-roti ya, sahabatku ya, begitulah ya. Dan saya ini mau mengambil susu ya buat nenek ya, sahabatku ya. Nah, di sini pokoknya kalau stok lagi datang itu penuh banget memang. Hai sahabat Lulu tercinta, assalamualaikum sahabat. Nah sahabat, ini ceritanya saya itu kan apa itu tripodnya rusak ya sahabatku ya. Jadi alhamdulillah ini mumpung di pasar ketemu tripod ya. Harganya juga nggak terlalu mahal ya sahabatku, alhamdulillah. Di sini versinya ya ada lampunya, harganya ini cuma 89 ya sahabatku ya. Nah, gimana kabarnya sahabatku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat. Dan ini belanjanya hari ini tetap yang sama ya sahabatku ya. Sayuran ya, ini kayak waluh yang saya buat sarapan ya. Ini buat berkumur ya. Dan minyak ya. Di sini pokoknya sayur buat harian serta tisu ya sahabatku ya. Yes, begitulah kalau saya keluar pokoknya tiada yang lain selain belanja, alhamdulillah ya sahabatku ya. Nah, dan di sini juga itu saya lama nggak makan ini ya, makan apa nangka ya, alhamdulillah ada nangka. Jadi ini tadi saya beli $50 ya sahabatku, beli nangka, beli mangga, mangganya juga lagi murah ya sahabatku. Ada cabai, cabainya lagi murah, dan ini saya masak, alhamdulillah. Lanjut ya masaknya. Hari ini saya masak ini ya, sangjo ya, selada air ya sahabatku, selada air dengan ini tausi lengyi ya. Jadi saya simpel saja masak es, nggak macam-macam ya. Ini lengginya dalamnya sarden ya, dibilang sarden sahabatku, tapi memakai itu ya kacang hitam yang sudah kering ya, campurannya cuman itu. Nah, sahabat saya semua ya, kalian semua ya sahabatku ya, mohon maaf bila banyak kekurangan selama ini ya sahabatku. Akhir-akhir ini kadang saya juga apa itu selalu terlambat berkunjung, maaf ya sahabat, karena saya di sini itu bekerja, jadi kadang itu ya apa membagi waktu ya. Terus saya juga akhir-akhir ini nggak enak badan, perut saya itu sakit ya sahabatku, lepas demam entah ada aja kayak gitu ya sahabat. Semoga kalian tidak bosan ya melihat channel saya. Dan ini ikannya sudah masak, saya nggak tengokin sahabatku ya. Pokoknya sudah saya nggak record semua ya, yang simpel-simpel saja ya sahabatku Nah, ya. jadi kan sardennya kayak gini ya sahabat, nggak pakai tomat ya, pakai kedelai hitam ya. Jadi ini sudah ada minyaknya ya sahabat. Tapi saya juga nggak mau pakai ini kedelainya yang banyak, soalnya ini kedelai ini apa ya, oh maaf saya agak ngantuk, apa agak ini sahabat gue apa ya, asin ya. Jadi saya masaknya tak suwir-suwir kayak gini ya, biar nanti ngosengnya itu enak ya sahabatku ya. Ini digoreng kering, ini kayak entah dipanggang entah apa kayak gitu, namanya juga sudah beli jadi ya, kalengan ya sahabatku. Kalau orang Hongkong itu kalau yang bumbu tomat itu sukanya apa ya, dia itu suka yang masih fresh itulah kalau tomat ya sahabatku. Kalau kayak sardin tomat itu saya juga jarang beli ya. Pokoknya ya saya di sini itu mengikut majikan, jadi ya apa yang mereka mau saya beli ya sahabatku ya, yang dibutuhkan saja saya membelinya, kalau yang nggak dibutuhkan saya jarang membeli ya sahabatku ya. Itulah pokoknya apa itu kunci hemat ya. Kunci nggak pemborosan.
Nah, alhamdulillah di sini minyaknya sudah banyak. Saya buat goreng daun brambang ya, buat nanti saya kasih di ikannya tadi ya, sahabatku ya. Dan di sini saya mau ngoseng-ngoseng ya, buat ini ya, buat sayurnya ya, ini jamurnya dulu ya sahabatku ya. Jadi jamurnya tadi sudah dicuci bersih, dioseng-oseng ya. Mohon maaf, ini minyaknya tadi bekas buat apa, saya goreng apa ya, lauknya ikan ya, tapi ya namanya juga bersih sahabatku ya. Kami masukkan di sini lenggi ya. Dimasukkan lengi ya, dioseng-oseng sampai ini ya sahabatku, sampai matang ya, sampai campurnya benar-benar matang ya. Boleh ditambahkan sedikit gula, garam, dan roiko. Di sini saya kasih tadi apa itunya, kedelai hitamnya sedikit ya sahabatku, biar nanti nambah apanya itu sedikit, nambah garamnya sedikit ya. Kayak gini saja, pokoknya simple kan ya. Masakan saya itu kadang kalau anaknya yang datang saat itu cuman simple aja ya sahabat. Nah, ini dia sudah masak, bisa ditambahkan bumbunya yang lain ya sahabatku ya. Bahkan bumbunya yang lain baru di rasain kurang apa kayak gini. Mohon maaf ya, kontennya saya nggak karu-karuan ya sahabatku ya. Semoga kalian semua nggak bosan, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-temanku yang selalu mendukung channel Lulu ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya sahabatku ya. Semoga kita semua tetap dijaga silaturahmi dan tetap konsisten konsisten ya sahabatku, biar kita gajian bersama. Yes, pokoknya pelan-pelan lah, YouTube ini buat hiburan ya sahabatku ya.
Nah, sahabatku, demikianlah masakan hari ini ya, sahabat. Ini ada ikan, ada ayam, tiada yang lain ya. Dan ada selada, ini masih satu ini ya. Satu osengan lagi karena tadi apanya? Kecil ya itunya, apanya? Wajannya, sahabatku. Jadi saya jadikan dua kali ngosengnya ya. Dan ini tadi ikan sarden dan jamur sudah masak ya. Nanti kami taruh di pertengahan kayak gitu. Nah, ini dia. Sudah masak ya ini. Cuman begini saja saya taruh di tengahnya ya sahabatku. Jadi nanti tinggal jumput-jumput gitu aja. Dan demikianlah sahabatku video hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas semua dukungannya. Kami akhiri sampai di sini sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Dan begitulah sayurnya hari ini sahabatku. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya sahabatku ya. Terima kasih atas semua dukungannya. Dan kami akhiri sampai di sini sahabatku ya. See you next time. Berjumpa lagi esok mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.